Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton. Selamat kembali ke channel saya. Video kali ini saya nak kongsikan tutorial cara nak buat efek melecehkan kulit muka di Photoshop. Hai, saya Syahzal Zulkifli, grafis sejista. Sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda beberapa langkah untuk menghasilkan kulit yang licin pada gambar model di Photoshop. Tapi sebelum tu, kalau anda masih baru ataupun belum lagi subscribe channel ni, tekan butang subscribe kat bawah ni, free saja, dan anda akan dapat tahu bila saya ada upload video tips dan tutorial yang terbaru. Okey, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Okey, ini gambar yang kita akan gunakan dalam tutorial kali ini. Saya nak zoom in sikit gambar ni. Nak tunjukkan pada anda dia punya bahagian muka dia, dapat dia tak sekata dan nampak liaroma dia. So sekarang kita nak lecehkan muka dia, right? Okey, langkah yang pertama, kita unlock the layer yang ni. Kemudian kita copy, Ctrl J. Okey, yang ni saya nak hide dulu sebab nanti saya nak bandingkan dengan sebelum dan selepas kita dah buat efek tu. Okey, layer yang ni copy sekali lagi, Ctrl J. Tinggal copy. Kemudian yang ni saya nak tukar nama dia kepada efek. Okey, langkah seterusnya ialah pergi ke menu atas ni, image, turun ke adjustment, kemudian anda pilih invert ataupun dia punya shortcut dia Ctrl I. Ok, jangan terkejut dia jadi macam ni. Seterusnya dekat panel layer ni, dekat sini pilih vivid light. Alright, next pergi ke menu atas lagi, filter, anda turun ke other, kemudian pilih high pass. Dia akan jadi macam ni. So high, saya zoom in sikit. Okay, high pass ni kat radius kat sini anda pilih, boleh adjust di antara 10 ke 30 pixel. Tapi untuk gambar ni saya nak gunakan dalam 10. Kalau saya perlahankan sikit saja, saya nak gunakan dalam 8, 9 pixel sahaja. Kemudian klik OK. So case ni ada kena tengok setting radius ni tengok pada keadaan gambar juga. Untuk gambar ni saya nak gunakan 9 sahaja. Then klik OK. Okay, sekarang dekat keyboard tekan alternate, jangan lepas. Kemudian klik pada add new layer mask, ataupun kita nak tambahkan mask pada layer ni. Ok, klik kat sini. Alright, ok, sekarang ni pergi ke brush tool. Ok, pilih brush tool dan pastikan dia punya foreground dia warna putih. Alright, sekarang ni kita dah boleh mula untuk melecehkan kulit dia. Zoom in sikit, tekan alternate, kemudian scroll pada mouse, boleh zoom in. Ok, tekan spacebar, dia akan keluar tangan macam ni. Anda boleh gerak-gerakkan canvas ni untuk memudahkan kerja. Ok, kemudian sapu pada kulit dia. Anda boleh control juga dekat dia punya atas ni, dekat flow dia, berapa persen dia punya kekuatan untuk dia jadi licin tu. Right, saya nak guna dalam 50% saja dulu. So teknik ni sesuai kalau nak buat cover majalah ke contohnya.
and ataupun nak touch up gambar kahwin ke. Okey, masa nak sapukan brush untuk lecehkan kulit ini, tip dia ialah jangan kena pada bahagian edge yang sharp ni. Okey, kena hati-hati sikit. Sapukan betul pada dia punya kulit sahaja. Bahagian kecil ni, bahagian yang sempit-sempit ni, kena kecilkan sikit dia punya brush ni dengan tekan bracket kiri supaya kita dapat saiz yang sesuai untuk licinkan kulit dia. Okay, jangan terkena pada dia punya kawasan yang sharp ni. Sapukan pada kawasan dia punya kulit sahaja. Okay, kalau kawasan tu luas sikit, so kita boleh besarkan sikit brush dia dengan tekan bracket kanan. Dia akan besarkan sikit saiz dia. Okay, masa nak licinkan kulit ni, kena detail sikit supaya kita nak pastikan dia kena pada kulit sahaja, bukan pada kawasan edge yang sharp ni. Right, so far boleh ikut eh. Okay, okay, kawasan bawah ni macam dah okay. Kalau dekat pipi sebelah kiri ni nampak tu, so dah tak nampak sangat dia punya lekuk-lekuk dekat kulit tu. Right. Kat sini kecilkan sikit, dia tekan bracket kiri, kecilkan sikit saiz brush dia. Ke bawah mata dia, okay. Dia jangan kena dekat bulu kening tu. Mata ni pun sikit je. Right. Ke hidung dia. Hidung dia ni banyak ruang yang sempit-sempit sikit, ruang kecil, jadi kita kena kecilkan saiz brush. Okay, sini nampak macam dah okay. Sini ada sikit. Alright, okey kan? Oh, dia ada sikit lagi. Okey, katakanlah macam tu, dan katakanlah kita dah puas hati dengan tahap kelicinan kulit dia tu. Alright, kita zoom out sikit. Itu dia. Alright. Secara keseluruhannya dah pun siap, tapi alalang kulit dia dah nampak licin ni, saya nak touch up sikit bahagian muka ni bagi menarik sikit lagi. Alright, so ini adalah bonus. Okay, sekarang ni kita buat yang efek tu dekat layer ni. Okay, sekarang ni klik dekat layer asal layer ni, bawah ni. Okay, layer ni sekarang ni pergi ke dodge tool. Okay, kecilkan sikit brush, tekan bracket kiri. Okay, bahagian mata dia ni kita nak naikkan sikit dia punya. Sekarang ni saya gunakan mid tones dalam 17%. Okay, ni mata di sebelah lagi. So nampak macam dia pakai contact lens gitu kan. Okay, dan mata dia ni naikkan sikit. Right. Lepas tu bahagian bibir dia ni sapukan sikit. Right. Lepas tu
Saya nak gelapkan sikit bahagian bulu kening dia. Pergi ke burn tool. Okay, gunakan burn tool untuk gelapkan sikit bahagian kening dia. Oh, ni kira macam makeup ni. Makeup kan. Okay, bahagian atas mata dia ni sikit. Sikit lah kan. Nampak macam makeup kan. Alright, so nampak macam dah okay. Kemudian dekat bahagian tudung dia. Dekat bahagian tudung ni saya nak gunakan dodge tool ni. Kita hanya buat pada bahagian yang kena cahaya. So nak bagi naikkan sikit. So ini teknik yang biasa juga saya gunakan untuk menaikkan seri gambar. Okay, kita touch up kat bahagian yang kena cahaya sebelah atas ni. Okay, kita dulu kat bahagian baju dia sikit. Pasangkan sikit size brush. So saya hanya gunakan exposure ni sikit je. Maknanya bukannya exposure yang tinggi sebabnya lebih senang nak control. So kita boleh nampak sikit-sikit perubahan dia. Oh, sorry. Nampak sikit-sikit perubahan hasil dia. Sini sikit. Alright. Control kosong. Tekan control kosong untuk fit to screen macam ni. Okay. Dah pun siap. Saya nak tunjukkan kepada anda sebelum dan selepas dia. Okay, ini yang sebelum. Tolak ni atas supaya berada di atas. Okay, ini sebelum dan ini selepas. Okay, satu lagi tip ialah kalau anda rasa macam demi efek ni macam terlalu kuat, so boleh perlahankan. Kita kontrol dengan kita kurangkan fill dia ni ataupun opacity dia, kita kurangkan. Okay, sekarang ni dia 100%, boleh kurangkan kepada 50% ataupun 60%. Sebab apa? Sebab kita mungkin kalau kita masa buat efek ni kita rasa macam dia terkuat sikit kan, nampak macam tak natural. Kita nak bagi dia lebih natural, kita kurangkan dekat sini, control dekat sini. So katakanlah guna dalam 60% sahaja. So still nampak okay. Kalau nak compare dengan asal, ni asal, ni sebelum, right? So itu saja yang saya nak kongsikan dalam tutorial pada kali ini. Saya harap anda boleh cuba dan praktikkan. Saya akan tinggalkan link di bawah untuk anda download gambar ni supaya anda pun boleh buat latihan dan ikut apa yang saya kongsikan ni. Alright. So kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun komen, boleh type di ruang komen di bawah. Jika anda suka video ni, sila like dan share kepada kawan-kawan dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang untuk mendapat notifikasi video tips dan tutorial yang terbaru akan datang. Jumpa lagi, saya Syahril Zazukupli. Assalamualaikum.